Bentar. Maskernya abut masih. Di dalam perut lebah itu ada obat yang menyembuhkan bagi manusia. Kemudian diakhiri dengan bagi mereka yang berpikir. Artinya untuk pelajari. Ya, tidak. Jadi terapi lebah ini tidak serta-merta diterapi itu aja, harus dipelajari dulu. Kebetulan saya gabungkan dengan ilmu akupunktur. Iya, kaki nggak bengkak. Itu aja, kaki nggak bengkak. Banyak deh perubahan, terutama yang inti-inti penyakit itu udah berkurang semua gitu. Kayak yang pemeriksaan tadi tuh. Segala gula darah, segala macam gitu. Rasa gigit. Perubahan nindak-nindak udah. Nindak sejalan. Dipegangin juga masih dipegangin. Baru masih dipegangin. Cuma saya udah bisa jalan. Yang kita tahu bahwa sengatan lebah itu bisa menyebabkan kulit merah, meradang, segala macam sampai melepuh. Itu aja. Itu tadi. Jadi artinya kembali lagi bahwa masyarakat harus mengkritisi ini. Apakah ini benar-benar bermanfaat atau justru makan membuat kondisi sakitnya itu bertambah parah. Gitu. Ini baik. Terapi lebah ini bukan pengobatan instan, bukan sekali langsung sembuh. Ini perlu proses. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan antibodi, di mana bisa diibaratkan bahwa terapi sangat lebah ini atau bifenom terapi ini seperti imunisasi.